Assalamualaikum. Okey, Kak Cik nak menjawab pertanyaan macam mana kita nak bercakap dengan dropship. Bukan dengan dropship, dengan parent yang tadi, kalau kita jumpa parent tu lah kan. Okey, sekarang ni Kak Cik dekat Dewan Tati. Masih tak habis program lagi, tengah tunggu 2-3 group. So, sementara tunggu diorang, Kak Cik share sikit lah macam mana nak cakap dengan pelanggan ataupun ibu bapa yang kita jumpa kat sekolah anak ataupun somewhere lah. So sementara tu Kak Cik tunjukkan korang keadaan dewan dan tengok diorang buat apa dan Kak Cik share lah sikit. Okay, nampak tak? Okay, sambung balik pasal kita punya agenda. Sementara tu korang tengok tu ada kereta tengah dan tengah running kereta. Inilah yang akan hari ni diorang ada rehearsal lah kiranya. Besok baru final competition antara universiti-universiti di Malaysia ni. Okay, back to kita punya agenda. Mula-mula dah jumpa parents tu, cakaplah dengan, bagi salam lah dulu mula-mula. Assalamualaikum, apa khabar? Saya Puan Nur daripada Intri. Boleh panggil saya Kak Cik. Itu permulaan dia. Lepas tu tanya balik nama dia. Puan siapa nama ya? Oh, Aisyah. Cantik nama tu. Ada anak yang kat sekolah kat sini ke? Berapa orang anak Puan? Tanya macam tu lah, lebih kurang. Kalau lebih seorang memang baguslah. Lagi senang kita kita nak convince dia untuk beli entry kan. Okey, lepas tu tanya lagi anak darjah berapa. Oh, sekolah mana seorang lagi tu? Maknanya dia anak-anak seorang sekolah menengah, seorang sekolah rendah. Jadi senang kita tanya-tanya macam kita bersembang hari-hari. Lepas tu bagi tahu balik, anak saya pun sekolah sini juga. Kelas 5 belian. Lepas tu sembang lagi dengan dia. Anak-anak senang tak bangun pagi? Diorang rajin buat homework? Tanya macam kita sembang-sembang biasa, santai. Anak-anak makan berselera tak? Sorry lah saya tanya macam-macam. Cakap macam tu. Actually saya nak share satu suplemen minda yang berkesan untuk anak-anak kita. Ni ha, suplemen Intri. Suplemen yang boleh bantu anak-anak untuk lebih fokus, lebih bertenaga sepanjang hari. Anak-anak kita kan cepat letih, cepat bosan bila membaca, terutamanya buku yang tak ada gambar. Kan, beritahu macam tu sambil tu senyumlah. Kan, beritahu lagi Intri ni pun boleh bantu anak mudah untuk bangun pagi. Dan yang paling best, anak-anak kita lebih tenang, lebih ceria. Macam mana saya sendiri, diorang lebih fokus, adik tu lebih baik. Macam anak saya yang sulung tu, dia 15 tahun, dia kurang fokus waktu belajar. Dia akan cari kerja luar. Maksudnya waktu dia sepatutnya buat homework, dia akan cari kerja. Tiba-tiba time buat homework tu lah, dia rajin nak pergi buang sampah. Dia akan tanya, mama lapar tak? Kalau mama lapar, abang akan gorengkan telur. Ataupun mama ada sampah tak? Abang nak pergi buang sampah. Abang nak pergi main kucing sekejap. Maknanya dia punya fokus lari. Dia akan cari sesuatu untuk larikan diri dia daripada buat homework. Itu abang. Untuk adik pula, dia lebih perfectionist. Maksudnya dia punctual orangnya. Setiap pagi nak pergi sekolah tu, dia akan pastikan kami ni on time. Kalau dia kata pukul 7, dia memang dah tercegat dekat depan pintu dengan beg, dengan botol air, dah pakai kasut, dah ready untuk masuk kereta. Tapi tak nampak mama dengan abah, dengan abang ready dekat depan pintu tu, dia akan menjerit ataupun dia akan panggil lah, mama, what time now? Abah, what time now? I need to go to school now. Macam tu dia pagi-pagi dia akan jadi macam tu. So Kak Cik ada jiran tetangga yang mendengar, jiran tetangga yang melihat.
So takkan Kak Cik nak biarkan anak Kak Cik berterusan macam tu. So apa yang Kak Cik buat, selepas seminggu consume intri, anak Kak Cik memang nampak adiknya tu lebih tenang, lebih lemah lembut. Dia cakap pun macam nada yang tak menyakit hatilah. Abah, dah pukul 7 lah Abah, kita kena pergi sekolah cepat. Adik ni dah lewat, adik pengawas, nanti adik kena denda pula. Ha, maksudnya, dia punya nada tu lebih menyenangkan hati. Ha, tidak lagi rasa, kita rasa macam rushing jugalah disebabkan dia push kita kan every morning. Okey, lepas tu lepas ceritakan testimoni anak kita sendiri, kita beritahu lah. Nak tahu tak apa kandungan yang bezakan intri dengan suplemen minda di luar sana? Intri ni ada kandungan lutein yang baik untuk mata anak-anak dan mata kita juga. Intri ni dah ada omega 3 yang baik untuk pengembangan minda anak-anak. Dan yang paling penting, intri ni tak ada kandungan gula. Bila dia dengar macam tu, tunjukkan dekat dia sachet intri. Puan nak tengok macam mana rupanya. Sekejap saya ambil ya. Sekarang ni ada sale tau, harga asal RM115. HQ bagi sale harganya RM97 selepas 16% discount. So satu kotak ada 30 sachet. Untuk anak yang umur 3 hingga 22 tahun, ambil satu sachet je satu hari. Untuk 23 tahun ke atas, ambil 2 sachet. Maksudnya ambil satu pagi dan satu petang. InsyaAllah berkesan. Bagi tahu macam tu dengan diorang. Okey, Kak Cik rasa itu je kot perkongsian Kak Cik petang ni. Diorang dah ready untuk panggil kami semua. So nanti kita sembang lagi. Kalau tak faham boleh tanya Kak Cik ya. Okey, assalamualaikum.